Nah, ini dia, guys. Nasi gorengnya sudah jadi, nasi goreng spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Nisa. Kali ini Bunda Nisa mau menggoreng nasi buat majikan ya teman-teman. Oke, yuk kita lihat siapa saja bahan-bahannya ya. Ini tuh ada nasi sedikit ya. Nasi tadi malam Bos Kutu pengen dibikin nasi goreng. Katanya dia pengen nasi gorengnya dikasih telur dan ham. Nah, ini dia ham ya teman-teman, tahu lah ini hamnya. Udah diiris kotak. Ini telur satu butir. Ini garamnya sedikit saja ya teman-teman, karena mau dikasih sama kecap asin. Ini kan asin ya teman-teman, ini tuh asin kecapnya, jadi garam sedikit aja. Terus ditambah juga daun bawang. Oke, yuk sekarang kita mulai ya, tidak pakai lama, langsung saja kita mulai menggorengnya. Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya Bunda Nisa. Oke. Nasi gorengnya sudah jadi, nasi goreng spesial kesukaannya bosku ya, kesukaannya bosku. Nasi gorengnya spesial seperti ini sudah jadi ya teman-teman ya. Kita lihat dari atas nasi gorengnya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya buat bos ya teman-teman. Kalau pengen goreng nasi biasanya dikasih tip yang seperti ini, dia akan senang sekali. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Bagi yang belum menonton, terima kasih buat yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.